Proses penamaan calon berjalan lancar. Majoriti 3 penjuru. Dato' Sri Muhammad Hassan menang tanpa bertanding. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8, 28 April 2018. Saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Toh. 1,984 kertas pencalonan PRU14 diterima SPR sepanjang proses penamaan calon yang berlangsung pagi tadi. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Muhammad Hassan menjadi calon tunggal yang menang tanpa bertanding di Dun Rantau. Pencalonan bagi naik Presiden PKR Tian Chua di kerusi Parlimen Batu pula ditolak SPR. Dan seorang lagi wakil PKR di Dun Bukit Pasir, Fizi Jihad, turut ditolak SPR kerana muflis. Itu antara senario bagi pilihan raya umum PRU ke-14. Yang 591 calon bakal bertanding bagi merebut 222 kerusi parlimen. 1,645 calon pula bersaing untuk menawan 504 kerusi DUN selepas BN menang satu kerusi di DUN Rantau. Apapun, kita beri tumpuan terlebih dahulu kepada kerusi-kerusi yang ditandingi figura-figura utama dan penting dalam arena politik tanah air. Di Pekan, Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berdepan pertandingan empat penjuru. Bertanding bagi mempertahankan kerusi parlimen itu bagi penggal ke-10, beliau ditentang calon PKR Muhammad Zahid Mat Arif, calon PAS Kapten Besara Ahia Tudin Daud dan calon bebas Dato' Kadir Zainuddin. Jika empat penjuru di Pekan, Bagan Datuk menyaksikan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berdepan pertembungan tiga penjuru. Selain calon PKR, Dato' Fakhrul Razi Arshad, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid yang menjadi ahli parlimen Bakan Dato' sejak 1995 turut dicabar calon PAS Dato' Atta Abdul Munim Hassan Adli. Baik, skrip sama PRU lepas berulang di kerusi Parlimen Sembrong. Naik Presiden UMNO Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein sekali lagi dicabar penyelaras PKR Parlimen Sembrong On Abu Bakar dalam pertandingan 1-1. Keseluruhannya, pertandingan 1-1 berlaku di 29 kawasan parlimen dan 38 kawasan DUN seluruh negara. Saingan tiga penjuru pula melibatkan 143 kawasan parlimen dan 331 kawasan DUN. 32 kawasan parlimen dan 54 DUN pula menyaksikan saingan empat penjuru. Tidak hanya saingan tiga dan empat penjuru, pertembungan lima penjuru turut berlaku di tiga kawasan parlimen dan 18 DUN. Tiga kawasan DUN pula paling hangat dengan saingan enam penjuru. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih untuk informasi itu tadi, Ivan. Turut menjadi tumpuan kerusi yang ditandingi pemimpin kanan Parti Pembangkang. Bagi Parlimen Marang, Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang dicabar calon BN Muhammad Nor Endot dan calon PKR Dr. Zarawi Sulong.
di Langkawi, calon PKR Tun Dr. Mahathir Mohamad mencabar calon BN Datuk Nawawi Ahmad yang mempertahankan kerusi parlimen itu. Seorang lagi calon Zubir Ahmad daripada parti PAS. Juga pertandingan tiga penjuru dipaguh. Penyandang kerusi Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bertanding atas tiket PKR ditentang anak didiknya Ismail Mohamad yang mewakili BN, manakala PAS Ahmad Naufal. Beralih ke Parlimen Pandan, pertandingan lima penjuru melibatkan Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, calon BN Datuk Leong Kok Wee yang juga Ketua MCA Pandan dan penyandang kerusi Dun Teratai Janice Lee yang bertanding atas tiket Parti Rakyat Malaysia PRM. Turut bertanding Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar dan calon bebas Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz. Di Parlimen Bagan, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dicabar tiga calon iaitu Lee Beng Seng, BN, Koi Sing Bun, Parti Rakyat Malaysia Bersatu dan Datuk Huan Cheng Guan daripada Parti Cinta Malaysia. Manakala bagi Parlimen Iskandar Puteri yang dahulunya dikenali sebagai Gelang Patah, baik ini menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara calon BN, Datuk Jason Teo Siu Hock dan calon PKR Lim Kit Siang. Demikian sepintas lalu senarai pencalonan pada hari penamaan calon PRU14, lagi perkembangannya seketika nanti. Ya, seperti yang diharapkan, semua pihak proses penamaan calon hari ini berjalan lancar. Sebanyak 1,984 kertas pencalonan diterima, iaitu 590 bagi kerusi parlimen dan 1,394 bagi kerusi DUN tidak termasuk negeri Sabah. Proses penamaan berlangsung pada 9 pagi dan ditutup pada 10 pagi di 222 tempat penamaan calon. Laporan Siti Salwa Yusof. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah turut mengumumkan terdapat satu kawasan DUN di mana calon menang tanpa bertanding, iaitu di N27 Rantau, dimenangi calon Barisan Nasional, Datuk Muhammad Hassan. Secara keseluruhan, pertembungan tertinggi iaitu enam penjuru akan disaksikan di tiga kawasan DUN. Manakala majoriti pertandingan akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru iaitu di 143 parlimen dan di 331 DUN. Selain itu, seramai 530 orang di kawasan parlimen dan 1,244 orang di kawasan DUN adalah calon lelaki. Manakala calon wanita di kawasan parlimen seramai 60 orang dan di kawasan DUN seramai 150 orang. Mengikut kategori umur pula, calon paling tua di parlimen berusia 92 tahun dan di DUN pula berusia 78 tahun. Calon paling muda pula berusia 22 tahun bertanding di parlimen dan 23 tahun bertanding di DUN. Dengan selesai penamaan calon tersebut, maka bermulalah tempoh rasmi berkempen sehingga jam 11.59 malam 8 Mei 2018 di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Takrifan tempoh berkempen ialah tempoh yang bermula dari masa pegawai pengurus pilihan raya mengisytiharkan bahawa suatu pengundian akan dijalankan di dalam bahagian pilihan raya yang baginya dia dilantik dan berakhir apabila tamat hari sebelum hari mengundi. Tan Sri Hashim turut menasihatkan bagi rakyat Malaysia yang berada di luar negara agar mengemukakan permohonan undi pos selewat-lewatnya pada hari ini. Ya, 1,394 bagi kerusi DUN yang tidak masuk negeri Sarawak sebenarnya. Pada sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat SPR Putrajaya itu juga, Tan Sri Muhammad Hashim memaklumkan SPR menubuhkan 445 pasukan kuasa kempen PPKPR di 222 parlimen dan 505 DUN. Sepanjang tempoh berkempen, hanya bendera, gambar calon dan gambar tokoh parti bertanding sahaja dibenar dikibar atau ditampal.
Manakala poster atau banner yang mengandungi perkara yang boleh mengembangkan perasaan jahat atau mendatangkan permusuhan adalah tidak dibenarkan. PPKPR akan menurunkan bendera atau poster yang tidak berkenaan atau tidak dibenarkan. Sesi ceramah berkempen perlu mendapatkan permit daripada PDRM. Sepanjang tempoh PRU14, SPR turut melantik 1,236 orang pemerhati pilihan raya dalam kalangan 14 NGO tempatan dan 25 pemerhati antarabangsa. Semua pihak termasuk pemimpin-pemimpin parti politik, calon-calon yang bertanding, penyokong-penyokong parti politik, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dan orang ramai hendaklah mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan-arahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa oleh SPR dan PDRM. Ya, terdahulu ketika ditemubual secara eksklusif oleh wartawan kami, Andy Reza Rohadian, Tan Sri Mohd Hashim memaklumkan 11 kertas pencalonan ditolak kerana tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan SPR. 3 daripadanya melibatkan kerusi parlimen. Jadi kita teruskan untuk laporannya bersama dengan Andy Reza Rohadian. Baik, sesi penamaan calon hari ini turut menyaksikan seorang calon menarik diri iaitu calon bebas Kanafati Krishnan di Dun Skudai. Kenyataan tersebut dikeluarkan sendiri pengerusi SPR Tan Sri Mohd Hashim Abdullah. Jelas beliau seseorang individu boleh hilang kelayakan untuk menjadi calon sekiranya tidak sempurna akal dan diisytiharkan bankrupt. Tan Sri Mohd Hashim ketika ditemubual secara eksklusif oleh saya petang tadi turut memaklumkan SPR tidak menyebelahi mana-mana pihak. Sebaliknya bertindak tegas dan telus dalam urus penamaan calon yang berlangsung hari ini. Penolakan kertas penamaan calon dibuat mengikut peraturan di bawah Akta Pilihan Raya 1954. SPR senantiasa membuat pesanan bukan saja kepada pengundi tetapi juga kepada calon-calon supaya mereka memberi perhatian supaya tidak disqualified di dalam pencalonan itu. Contohnya kita minta supaya mereka membuat semakan sama ada mereka terlibat dengan bankrupsi ataupun tidak. Jadi perlu membuat semakan lebih awal. Tetapi apabila semakan dibuat, ternyata ada yang bankrupt. Jadi kalau dalam peraturan penamaan calon dan juga pengundian, kita tak boleh menerima orang yang bankrupt. Satu. Yang keduanya kita juga di dalam peraturan menetapkan kalau pertandingan itu di peringkat Dewan Undangan Negeri, ia mestilah bermastautin di negeri berkenaan. Baik, ketika diminta mengulas mengenai dakwaan kononnya pegawai pengurus ataupun RO sengaja melengahkan masa urusan penyerahan kertas penamaan calon di Dun Rantau Negeri Sembilan, ini jawapan yang diberikan beliau. Statement begitu mungkin kita dengar secara hearsay saja. Macam you kata tadi cakap-cakap ya kan. Tetapi saya perlu menerima laporan yang rasmi daripada RU bagaimana terjadi sedemikian. Kita tak boleh nak salahkan sesiapa kerana kita sendiri kita berada di sini dan keputusan itu dibuat oleh RU yang telah pun kita beri kuasa untuk dia buat keputusan. Jadi keputusan itu kita tengoklah macam mana keputusan. Baik, Tan Sri Mohd Hashim turut menegaskan mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut boleh membuat petisyen di Mahkamah Khas Pilihan Raya. SPR katanya akan mengambil tindakan susulan setelah keputusan dibuat oleh mahkamah. Baik, setakat ini dahulu perkembangan terkini dari Menara SPR Putrajaya. Perkembangan terus-menerus akan kami bawakan kepada anda dari dalam berita nasional di TV1 yang sahih hanya di RTM. Kita kembali bersama Hanim dan Ivan di Angkasa Puri. Terima kasih, Andy. BN menang tanpa bertanding kerusi Dun Rantau yang disandang Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Mohd Hassan. Kemenangan BN diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agos Suyub di Pusat Penamaan Calon di Dewan Seri Rembau. Aduh.
Datuk Seri Muhammad Hassan mula bertanding kerusi Dun Rantau pada PRU 11 tahun 2004 menewaskan calon PKR Badrul Hisham Shaharin dengan majoriti 6,199 undi. Beliau juga mengekalkan rekod cemerlang dengan menewaskan calon wanita PKR Aisyah Lamsah dua kali berturut-turut pada PRU 12 dan PRU 13. Fokus Datuk Seri Muhammad Hassan kini adalah membantu calon BN di kawasan lain. Penamaan calon bagi pihak semua calon-calon Barisan Nasional telah pun diterima dan kami bersyukur kerana proses untuk penamaan calon ini berjalan dengan lancar dan selepas ini kami akan balik ke kawasan masing-masing untuk menggerakkan jentera dan meyakinkan pengundi-pengundi untuk terus bersama-sama menyokong dan memberi mandat kepada Parti Barisan Nasional untuk terus mentadbir Negeri Sembilan dan juga negara. InsyaAllah. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Hassan menafikan dakwaan BN mempunyai kaitan dengan kegagalan calon PKR Dr. S. Sri Ram menyerahkan borang pencalonannya pagi tadi. Tegas beliau, proses pilihan raya dikendalikan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Pilihan Raya tanpa campur tangan pihak luar. Dr. S. Sri Ram tidak dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon kerana tidak mempunyai pas calon. Pencadang dan penyokong calon PKR itu juga tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan Sri Rembau kerana tidak mempunyai pas SPR. Yang menarik juga di pekan, kerusi parlimen itu menyaksikan pertembungan empat penjuru. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selaku penyandang berdepan calon PKR, PAS dan Bebas. Calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya parlimen P085 pekan adalah seperti berikut. Yang pertama, Muhammad Zahid bin Mat Arif, PKR. Kedua, Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak, BN. Ketiga, Abdul Kadir bin Sainuddin, Bebas. Keempat, Ahyatuddin bin Daud, PAS. Proses penamaan calon di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah berlangsung aman dengan ribuan penyokong parti bertanding hadir memberi sokongan kepada calon mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berdepan pertandingan tiga penjuru bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk. Beliau yang merupakan penyandang kerusi berkenaan selama 6 penggal sejak 1995 ditentang calon PKR Pakruh Razi Arshad dan calon PAS Atta Abdul Munim Hassan Adli. Ibrahim Mak Zain atau Raja Bomoh yang sebelum ini mengumumkan akan turut bertanding tidak kelihatan sehingga tamat proses penamaan calon pada 10 pagi. Dalam sidang media selepas itu, Datuk Seri Dato' Ahmad Zahid memberitahu Raja Bomoh tidak bertanding kerana diisytihar muflis. Bagi kerusi Dun Rungkup dan Dun Hutan Melintang, turut menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara BN, PKR dan PAS. Bagan Datuk mempunyai seramai 47,309 pemilih berdaftar. Baiklah, Hanim bersama kita malam ini untuk memperincikan dan juga mengupas tentang senario penamaan calon Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya UM. Doktor, selamat datang ke Nasional 8. Terima kasih. Okey, mungkin kita mulakan dahulu, Doktor, tentang senario perjalanan penamaan calon untuk PRU ke-14 berjalan lancar, tak ada insiden provokasi dan sebagainya, tiada ancaman dan sebagainya. Perkembangan positif dan menunjukkan kematangan di semua pihak, bukan saja dalam kalangan calon tetapi juga penyokong yang hadir untuk memberi semangat kepada calon itu sendiri, Doktor. Ya, pertamanya terima kasih kepada RTM satu kerana sudi menjemput saya. Proses penamaan calon yang kita lihat pada hari ini, pada saya bukan sekadar proses penamaan calon. Dia lebih kepada proses permulaan untuk kita membuat pertimbangan dan membuat pemilihan kepimpinan untuk merajui negara kita pada 5 tahun akan datang. Dan alhamdulillah, proses ini berjalan dengan baik dan kita lihat
festival demokrasi ini disambut dengan matang. Hmm. Kalaupun kita ada ramai calon-calon yang bertanding berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, dia berjalan dengan teratur dan tidak ada insiden yang tidak diingini. Pada saya, ini sekali lagi satu perkara yang patut kita banggakan. Di mana kalau negara lain, proses kepimpinan ini boleh menyebabkan negara berada dalam kancah ketidakstabilan. Tetapi alhamdulillah, di negara kita, hasrat rakyat untuk melihat negara ini dibawa ke arah yang lebih aman, stabil, dicerminkan menerusi persaingan yang sihat menerusi proses pilihan raya, di mana kita lihat pada proses penamaan calon pada pagi ini. Doktor, kita melihat kepada senario ramai calon, banyak penjuru di kebanyakan kawasan dan kerusi yang ditandingi baik untuk parlimen dan juga DUN. Saya mengambil perkataan doktor sebentar tadi, festival demokrasi. Adakah doktor melihat itu juga satu kesuburan demokrasi di negara ini kerana wujud ramai yang berminat untuk menjadi calon, doktor? Ya, secara umumnya dia menampakkan kepimpinan parti dan masyarakat kita percaya tentang sistem pilihan raya dan demokrasi yang kita amalkan. Kita ada 222 kerusi parlimen, tetapi yang bertanding pada kali ini macam tiga kali ganda, 590 hampir 600 orang. Di bagi kerusi DUN kita hanya ada 505 kerusi Dewan Negeri, tapi calon yang bertanding itu nampak juga macam tiga kali ganda, iaitu 1390 orang. Ini menunjukkan satu senario yang mana sistem pilihan raya itu bukan saja disambut atau dihargai, tetapi juga dipercayai. Jika tidak dipercayai, masakan begitu ramai orang bertanding. Dan kita lihat sekali ini tiga penjuru itu hampir di mana-mana. Di 143 parlimen, daripada 222 kerusi parlimen, menyaksikan pertandingan tiga penjuru, dan ini ada kaitan dengan perpecahan dialami oleh blok pembangkang sama ada di Semenanjung dan juga di Sabah, Sabah khususnya, dan ada beberapa parti yang ditubuhkan selepas pilihan raya ke-13 yang lalu, seperti mana Parti Amanah, Parti Bersatu, Warisan yang sebelum ini tidak ada di landscape politik negara kita. Ini semua menyumbang kepada kemunculan ramai calon-calon sama ada peringkat parlimen atau DUN itu tadi. Ivan tadi sebut tentang jumlah calon semakin ramai. Doktor juga ada menyebut tentang secara spesifiknya untuk tiga penjuru pertandingannya, 143 parlimen dan juga 331 DUN. Ini lebih daripada PRU-PRU yang kita saksikan sebelum ini, banyak satu lawan satu. Dan kini satu lawan satu itu dah tak banyak. Kita lihat juga ada tadi kita dah sebutkan tentang empat penjuru, lima penjuru dan sebagainya. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat prosesnya nanti ke arah pengundian? Kempen akan pastinya lebih meriah untuk ke arah pengundian itu. Ia akan menjadi lebih, bukan saja telus, tetapi lebih dalam keadaan yang ramai yang mungkin menantikan apa bakal berlaku apabila hari pengundian itu sendiri. Kerana satu lawan satu, kita boleh agak lebih kurang. Apabila penjurunya meningkat, maka potensinya untuk setiap juga calon itu juga meningkat. Dia apabila banyak pertandingan seperti tiga penjuru, empat penjuru, dia menjadikan agak kompleks untuk kita meramal. Tetapi di negara kita ni, kalau kita lihat pola pengundian, dia mengikut komposisi etnik. Kita tahu kalau di kawasan mutlak majoriti bukan Melayu misalnya, seperti di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang, di Ceras ini, biasanya pola mengundi itu memihak kepada parti pembangkang. Kalau di pun ada 3-4 penjuru, dia tidak membawa kesan yang banyak. Di kawasan-kawasan majoriti Melayu, seperti di utara tanah air, di Perlis, di Kedah, di Terengganu, Pahang dan sebagainya, untuk jangka masa lama, kalaupun banyak penjuru, pola pengundiannya di antara dua parti saja. Yang biasa yang menang banyak, lebih 70% kerusi daripada kawasan ini, ialah Barisan Nasional dan diikuti oleh PAS. Jadi kalaupun kita ada Pakatan Harapan, biasanya penetrasi mereka ke kawasan luar bandar, kawasan majoriti Melayu ini tidak seperti mana PAS. Di mana mereka agak minimum pencapaiannya. Jadi kalaupun tiga penjuru, empat penjuru kawasan ini pada saya tidak memberi kesan. Yang memberi kesan ketara dan agak suka untuk dramakan ialah di kawasan campuran. Misalnya banyak terdapat kerusi-kerusi yang banyak terdapat di Selangor, di Perak, di Johor.
So kawasan ini mengkali sekira berlaku perpecahan di kalangan etnik tertentu, khususnya di di mana majoriti Melayu itu agak tipis, macam 55% ataupun 52%. Perpecahan di kalangan pengundi Melayu boleh menyebabkan parti ini, kawasan ini jatuh ke tangan Pakatan Pembangkang. Kita ada kredibiliti SPR yang disentuh oleh doktor sebentar tadi. Dan satu lagi senario yang menarik untuk PRU kali ini, kita lihat untuk penamaan calon, prosesnya berjalan lancar tapi ada calon-calon yang ditolak penamaannya, prosesnya. Dan juga kalau kita lihat di sini, sekurang-kurangnya ada 7 orang, satu di kerusi parlimen dan 6 lagi di kerusi DUN. Dan sebahagian besarnya disebabkan faktor-faktor yang kita rasa boleh dielakkan, seperti status alamat, status muflis dan sebagainya. Dan sebahagian besar mereka juga sudah ada pengalaman bertanding. Doktor membaca senario ini bagaimana? Ini sebenarnya proses biasa dalam penamaan calon di negara kita, di mana ada calon berikutan kecuaian, melakukan secara sedar atau tidak sedar beberapa perkara teknikal seperti kesilapan mengisi borang, kesilapan meminta kebenaran untuk dapatkan PAS, kesilapan membawa dokumen-dokumen tertentu. Dan pada saya, apabila lihat trend ini pada kali ini, yang katakan tolak kawasan parlimen tadi, yang kawasan parlimen itu juga agak menarik kerana berlaku di bandar. Kalau dia berlaku di luar bandar itu, misalnya ada satu kes tertinggal kad pengenalan, itu kita boleh terima. Sebab dia berlaku di bandar. Di kawasan DUN yang kita tolak itu banyak di kawasan luar bandar dan melibatkan satu parti saja, iaitu satu parti pembangkang. Pada saya ini reflect ataupun memberi gambaran tentang persediaan sekolah politik pada parti ini bagaimana. Adakah proses yang begini penting mereka tidak lakukan rehearsal ataupun latihan yang secukupnya supaya kesilapan-kesilapan teknikal ini tidak berlaku? Kerana ada kita lihat di mana soal perkara yang asas seperti kalau nak bertanding satu DUN itu, kita mestilah bermastati di negeri itu. Dan kita lihat ada calon ditolak kerana dia bertanding di DUN tetapi alamatnya tidak menunjukkan dia bermastati di negeri berkenaan. So, jadi perkara seumpama ini, sekali lagi dia kembali kepada parti. Sebab parti ini ialah aktor utama terlibat dalam mana-mana proses pilihan raya. Dan kalau parti gagal memastikan calonnya melepasi percubaan pertama dalam proses pilihan raya ini, seperti penamaan calon, saya rasa ini cukup perkara yang cukup serius. Sepatutnya dengan pengalaman yang begitu lama, kita ada 14 kali proses pilihan raya umum, perkara seumpama ini saya fikir tidak berlaku. Sebab literasi politik kalangan masyarakat dan anggota parti yang terlibat itu kita andaikan tinggi di zaman teknologi maklumat dan sebagainya. Segala maklumat senang dicari. Sepatutnya sudah matang. Sudah matang. Itu bukan saja berlaku kepada calon, tetapi komponen penyokong dan juga pencadang juga berlaku perkara yang sama. Seperti PRU sebelum ini, pastinya tumpuan bukan saja penyokong, pengundi, seluruh. Bukan saja rakyat Malaysia tetapi yang memerhati proses pilihan raya di Malaysia, antaranya kawasan-kawasan panas, khususnya untuk PRU 14 ini, kawasan panas berasaskan personaliti. Masih bersama Nasional 8, kerusi Parlimen Sembrong menyaksikan pertandingan satu lawan satu kali ini. Penyandangnya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ditentang calon PKR On Abu Bakar. Datuk Seri Syamuddin menyerahkan borang penamaan calon di Dewan Orang Ramai T6 Taman Seri Lambak, Kluang sekitar jam 9.12 pagi. Sementara itu, bagi kerusi N30, Don Paloh menyaksikan persaingan tiga penjuru antara calon BNMCA Tioh Yap Kun, calon PKR Sheikh Omar Bagrib Ali dan calon bebas M. Shamugam. Manakala bagi kerusi N31, Don Kahang, penyandangnya sebelum ini dari BN, R. Vidyananthan, dicabar calon PKR Nur Lihan Arifin. Proses penamaan calon lancar tanpa sebarang provokasi daripada penyokong parti bertanding. Bendahari UMNO Datuk Seri Dr. Mohamad Saleh Tun Said Keruak berhadapan pertandingan empat penjuru bagi kerusi Parlimen Kota Belud Sabah. Beliau bakal ditentang Ketua Wirawati Parti Warisan, Isna Rasiah Munirah Majlis, Awang Laiman Ikin dari PAS dan Aiman Aimaduddin Mion dari PKR.
Ya, pada PRU 13, kerusi Parlimen Kota Belud disandang pengarah komunikasi strategik BN Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan yang kini calon BN di kerusi Parlimen Sepanggar. Datuk Seri Dr. Saleh yang merupakan penyandang kerusi DUN Usukan menyerahkan borang pencalonan pada pukul 9 pagi di Dewan Masyarakat Tun Said. Sementara itu, bagi DUN Usukan, calon BN Japlin Hakim akan berdepan pertandingan empat penjuru dengan calon warisan Abdul Bakri Muhammad Yusof, Azmin Awang PAS dan calon bebas Amso Tuah. Kawasan DUN Tempasuk pula menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon BN, PKR, PAS dan STAR. DUN Kedamaian pula menyaksikan pertandingan lima penjuru antara BN, STAR, PKR, PAS dan Parti Cinta Sabah PBS. Ya, sementara itu, di Keningau, Sabah Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Byron Kitingan yang bertanding atas tiket BN mempertahan kerusi DUN Tambunan. Tan Sri Joseph akan berdepan dengan adiknya, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sekaligus mengulangi senario pada PRU 13. Dalam pada itu, Parlimen P180 Keningau kali ini pula menyaksikan pertandingan lima penjuru antara BN, warisan Parti Cinta Sabah PCS dan dua calon bebas. Sementara itu, Presiden Parti Liberal Demokratik LDP, Datuk Seri Teo Chee Kang yang merupakan calon BN berdepan pertandingan lima penjuru bagi mempertahankan kerusi N02 Tanjung Kapur. Di Tuaran, pemangku Presiden UPKO, Datuk Seri Panglima Madius Tangau bertanding atas tiket BN akan mempertahankan kerusi Parlimen P170 Tuaran dalam pertandingan lima penjuru. Presiden warisan Datuk Syafiee Abdal pula akan cuba mempertahankan kerusi P189 Sempurna menentang calon BN Datuk Ramli Marahaban, Abdul Nasir Abdul Rauf PAS dan Asmara Asmat PKR. Di Sarawak secara keseluruhan, Parlimen Sibu merupakan satu-satu kawasan yang akan menyaksikan pertandingan ataupun pertembungan empat penjuru melibatkan calon BN Wong Ki Yu ditentang calon PKR Oscar Ling Chai Yu, calon STAR Simon Tiong Ing Tong dan calon PIS Jamie Teo Yu Huang. Sementara itu, 14 parlimen melibatkan pertembungan tiga penjuru manakala 16 parlimen lagi menyaksikan persaingan satu lawan satu. Di Parlimen Petra Jaya, calon BM rangkap Menteri Kerja Raya yang juga penyandang Datuk Seri Fadila Yusof ditentang calon PKR Datuk Dr. Insinyur Nur Irwan Ahmad Noor dan calon PAS Amdan Sani. BN Sarawak turut menampilkan 15 muka baru, menampilkan juga 6 calon PBB, 6 SUPP, 2 PRS dan seorang calon PDP. Okey, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, pencerah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM. Tadi saya sebut tentang calon, bukan calon tapi kawasan, sebenarnya kawasan panas berasaskan personaliti. Doktor nak ulas sikit tentang senario ini? Ya, seperti mana pilihan raya umum yang lalu, pada kali ini juga kita memperlihatkan beberapa kawasan panas berdasarkan personaliti politik itu sendiri. Misalnya Presiden Parti dan tokoh-tokoh yang sebelum ini bersara kemudian dibawa balik, tokoh yang tersingkir daripada persaingan parti. Contoh kita ada misalnya seperti kerusi di Langkawi yang melibatkan mantan Perdana Menteri. Kita ada Jerlun, kerusi Parlimen yang melibatkan mantan Menteri Besar. Kita ada persaingan di antara yang cuba menewaskan Presiden Parti Gerakan di Teluk Intan. Kita ada Presiden Parti yang pindah kawasan di Pandan. Tokoh yang terlibat dengan persaingan dalam parti kemudian menubuh parti lain seperti di Paguh. Di Sempurna, pemimpin kanan parti yang cuba ditentang oleh juga pemimpin kanan parti lawan seperti di Air Hitam yang melibatkan dua tokoh antara MCA dengan DEP. Kita ada di Stampin juga melibatkan dua tokoh pemimpin Cina daripada pengerusi DEP negeri, Chun Chan Jan melawan Dr. Sim daripada SUPP. Dan ini antara kerusi-kerusi yang pada saya menarik untuk diberi perhatian. Selain daripada
Menteri Besar dan juga beberapa pemimpin kanan yang bertanding di dua kerusi, DUN dan juga Parlimen. Misalnya seperti Lin Guan sendiri, salah seorang pemimpin kanan PKR di Saipudin Nasution di Kulim Bandar Baru. Di sebelah kerajaan kita ada Zamri Kadir, Datuk Seri Zamri Kadir di Lumut, dan masa yang sama cuba mempertahankan kerusi DUN di Pangku. Di Johor kita ada Datuk Seri Khalid Nordin yang juga bertanding di Parlimen Pasir Gudang dan masa sama di DUN. Dan muka baru yang bertanding di, maksud saya muka yang dibawa kembali kalaupun telah kalah, seperti di di pihak pemangkah kita ada Saipudin Abdullah yang bertanding di, dulu tewas di Temeluh, kali ini bertanding di kerusi Parlimen Indra Mahkota. Di sebelah kerajaan Tuan Perasaan Nasional kita ada Tan Sri Ali Rostam yang dulu tewas di Bukit Katil, sekarang diberi nama baru Hantu Hajaya. Dan ini antara kursi-kursi yang pada saya membezakan pilihan raya pada kali ini dan pilihan raya yang lalu. Selain pada dua kursi utama iaitu P075 Bagan Datuk dan P085 Pekan. Ada satu senario yang tidak berlaku untuk PRU-14 berbanding PRU ke-13 yang lalu. Percaturan politik, ada mungkin figura tertentu yang tidak berpuas hati dengan percaturan politik ataupun parti yang tidak menamakan mereka sebagai calon yang tersingkir. Meskipun ada yang penyandang di kerusi tertentu. Tapi di BN kali ini kita lihat mereka yang sebelum ini diprovokasikan untuk menjadi calon bebas tidak berlaku, tidak itu semua tidak berlaku, malah tampil menyokong calon sedia ada. Itu saya rasa bagi pihak Barisan Nasional disambut baiklah berita itu, sebab uru-uru itu tidak menjadi. Sekiranya calon berkenaan tadi menawarkan diri sebagai calon bebas, saya kira akan menjejaskan sedikit sebanyak persediaan dan peluang Barisan Nasional untuk kembali merampas kerusi berkenaan yang kita maksudkan ini di Batu Pahat. Ya. Tapi ada calon yang sentiasa sinonim dengan calon bebas ini, di Pasir Mas, Kelantan, dan pada kali ini kembali bertanding. Dan kita tahu sebelum-sebelum ini dia boleh menjejaskan peluang Barisan Nasional. Ya. So itu antara calon bebas yang menarik pada kali ini. Mungkin secara sepintas lalu juga kita boleh sentuh sedikit tentang peratus untuk bukan sahaja calon wanita tetapi calon paling muda untuk PRU-14 berusia 22 tahun bertanding di Parlimen dan di DUN 23 tahun bertanding di DUN. Ini juga merupakan, saya menyebut ini kerana ini 2018 merupakan tahun memperkasa wanita. Jadi mungkin ada juga impak daripada kesan perkara itu ke atas pencalonan yang diletakkan oleh kedua-dua pihak. Ya. Kalau dilihat, kesemua parti bertanding, sama ada di pihak penyandang ataupun parti lawan, kita kumpulkan untuk kerusi parlimen saja. Daripada 590 orang calon untuk kerusi parlimen, calon wanitanya hanya 10% saja. Segmen lain yang juga menarik setiap kali pilihan raya selain pada calon wanita inilah orang muda. Di kedua-dua penyandang dan juga pembangkang di kursi parlimen, kita ada dalam 107 calon muda yang berusia bawah 39 tahun ke bawah. Dan peratusnya hanya 19%. Jadi ini menunjukkan pada kita dunia politik ini masih mempunyai ruang yang besar untuk wanita dan juga orang muda terlibat. Dan saya percaya pada tahun ini di kedua-dua belah pihak, mereka cuba meningkatkan penyertaan pemimpin atau calon wanita, sebab calon wanita ni di mana-mana negeri pun mereka merupakan segmen pengundi yang agak besar. Begitu juga dengan calon muda tu tadi. Jadi kalau kita lihat secara detail dari segi gender yang keluar mengundi, ini juga terdiri daripada wanita. Dan tetapi golongan muda ni agak, kalau dari segi gender, dari segi keluar peratus keluar mengundi dia agak kurang. Jadi ini perlunya pemimpin muda itu diketengahkan oleh kedua-dua belah parti untuk supaya orang muda juga tidak terasa terasing dalam proses ini. Dan kita, sistem politik di mana-mana negara pun memerlukan rekrutmen ataupun muka baru untuk penerusan atau kelangsungan sistem politik itu. Dan tempat perlu diberikan kepada orang muda untuk mereka mempelajari, mereka
mengetahui dan memperoleh pengalaman dan seluk-beluk pengurusan politik dan pentadbiran negara dan perjalanan sistem demokrasi itu. Dan saya fikir perkara ini disedari oleh kedua-dua belah pihak. Adakah juga disebabkan pola pengundi lebih kepada pengundi-pengundi muda dan pertama kali mengundi kali ini jadi mempertaruhkan calon-calon yang muda ini juga satu daya tarikan? Ya, apatah lagi dengan situasi komunikasi dalam dunia kita ada ini. Seperti penggunaan sosial media, calon muda merupakan satu ikon ataupun bahan untuk menarik mereka. Dan mereka cukup bagus dalam mempromosikan diri menggunakan platform teknologi sosial media ini dan boleh memobilisasikan golongan pengundi yang sebelum ini tidak begitu berminat dengan politik. Misal kata satu langkah agak berjaya seperti kita ada idola dalam BN seperti Khairi Jamaluddin misalnya. Dalam pembangkang kita ada beberapa orang misalnya seperti Nurul Izzah dulu. Dan dia ternyata dapat menggembelingkan ataupun menarik sokongan generasi muda kepada parti-parti yang dimasukkan tadi. Tapi lepas ini, gelanggang sudah dibuka untuk 11 hari berikutnya kempen bermula. Setiap hari dijangka akan berlaku mungkin ya dramatiknya perubahannya di situ. Ya, untuk soalan terakhir ini, bagaimana doktor sendiri tertarik untuk melihat perkembangannya sebelum kita menuju ke hari pengundian? Baik, sepanjang proses kempen ini kita menyaksikan kempen secara konvensional itu seperti turun padang bersemuka bersalaman dengan pengundi itu dilakukan hampir di semua kawasan. Dan yang membezakan pilihan raya kali ini dengan pilihan raya sebelum ini ialah penggunaan media sosial ini dalam menyampaikan mesej kempen kan, melalui video, melalui YouTube, Instagram, WhatsApp group dan sebagainya. Dalam PRU 13 yang lalu, WhatsApp dan sebagainya tidak begitu popular lagi. Pada kali ini kita lihat dia digunakan sebegitu rancak sekali. Sehingga dia mencabar pengundi kita ini untuk membezakan soal berita benar tidak benar. Sebagai contoh, waktu penamaan tadi kita dah ada didedahkan dengan berita tidak benar. Ada calon-calon tertentu dikatakan menarik diri dan menyebabkan beberapa calon menang tanpa bertanding. Walaupun perkara tidak betul. So ini antara pada saya perlu diberi perhatian oleh pengundi kita untuk berhati-hati dalam memerhatikan bahan kempen yang disebarkan melalui sosial media. Dan nasihat saya, dapatkan maklumat yang betul daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Baik, untuk dapatkan sumber yang boleh dipercayai dan ada kredibiliti, hanya di RTM, yang sahih di RTM. Okey, itu tadi sekitar perbincangan hari penamaan calon. Pastinya selepas ini banyak lagi perbincangan di platform RTM tentang apa yang bakal berlaku menjurus ke hari pengundian itu sendiri pada 9 Mei nanti. Terima kasih Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali dari UM atas perbincangan input dan juga pandangan yang diberikan tadi. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Bersua kembali, kita teruskan lagi dengan perkembangan sekitar hari penamaan calon. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Tengku Anan Tengku Mansor bersyukur tiada anggota BN yang bertanding sebagai calon bebas. Beliau percaya semua anggota BN sedar kepentingan parti perlu diutamakan berbanding kepentingan peribadi. Syukurlah bila tak jadi bertanding itu kerana barangkali mereka dapat dia punya senses balik. Mereka sedar bahawa PBN merupakan satu parti yang senantiasa akan memastikan bahawa kepentingan ramai akan dilihat. Dan mereka juga merupakan ahli-ahli parti. Dan mereka tahu bahawa mereka mesti bersama-sama untuk menyokong, memastikan bahawa parti ini mencapai kemenangan pada PRU ke-14. Sebelum ini, bekas Ketua Pengarah Jasa Datuk Muhammad Puat Zakar Hashi dikatakan mahu bertanding sebagai calon bebas selepas tidak dicalonkan. Datuk Seri Tengku Anan juga bersyukur banyak perkara telah diselesaikan terutama antara UMNO dan MCA iaitu di Kerusi Wangsa Maju serta Bandar Tun Razak.
Ya, selesai proses penamaan calon, bermulalah secara rasmi kempen PRU14 disifatkan sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Tempoh 11 hari berkempen akan digunakan parti bertanding bagi menarik sokongan pengundi. Ada yang melihat perang sebenar pada PRU kali ini adalah peperangan di alam cyber dan dunia digital. Benarkah siapa yang menguasai dunia cyber akan menang PRU14? Ikuti laporan ini yang disediakan wartawan Siti Salwa Yusof. Laporan digital 2018 oleh We Are Social menunjukkan 79% daripada rakyat Malaysia adalah pengguna internet. 75% pula adalah pengguna media sosial. Disebabkan ini, ia dikatakan bakal mempengaruhi pengundi secara total. Tidak dinafikan, khalayak pengundi kini kebanyakannya bergantung kepada sumber maklumat yang disalurkan melalui media sosial. Malah, belum pun masuk ke fasa berkempen, pelbagai isu mahupun dakyah politik telah lama berlegar di dalam media baru ini. Kalau kita tengok beberapa kajian yang dibuat terhadap PRU14 dan 13, memang media sosial berperanan. Media sosial digunakan sebagai platform untuk saluran untuk berkomunikasi terutamanya dengan generasi baru. Tapi kajian juga mendapati bahawa pengaruh media sosial tak terhad. Media sosial hanya boleh memucuk ataupun memperkukuh sokongan mereka yang memang sedia menjadi penyokong tegar sesuatu parti politik. Mengapa media sosial? Ia sering dikaitkan dengan perhubungan emosi pengguna dengan paparan maklumat sama ada fakta mahupun auta. Kesahihan maklumat tidak lagi menjadi indikator penting apabila pengguna tegar media sosial ini dilihat mudah untuk dipengaruhi. Sekaligus menghalalkan kerapuhan etika dalam penyebaran maklumat palsu dan ideologi. Kita juga tahu bahawa dalam konteks pilihan raya, selalunya akan berlaku banyak disinformation dari media sosial. Disinformation ini maksudnya penyebaran maklumat yang tidak benar dengan sengaja untuk tujuan mempengaruhi pengundi. Ini pun satu masalah yang besar. Ini yang menyebabkan kita ini mengalami apa yang dikenal sebagai era post-truth. Sentimen dan emosi lebih diutamakan berbanding dengan realiti. Tapi yang tular selalunya adalah persepsi dan emosi. Dan tak semestinya realiti yang sebenar. Wadah ini juga dilihat menjadi medan pembunuhan karakter calon lawan. Sedangkan yang seharusnya dibahaskan adalah berkenaan isu dan dasar yang ingin dibawa oleh calon yang dipersembahkan. Keputusan di hari mengundi nanti akan dibuat berdasarkan perkara yang tak betul. Mengikut perasaan mereka, mengikut emosi mereka. Dan selalunya bila keputusan dibuat mengikut emosi, keputusan itu dikatakan selalunya tidak berlandaskan kepentingan rakyat ataupun kepentingan negara. Sepatutnya politik matang kita berbahas kepada isu, kita berbahas kepada dasar. Sementara itu, etika berkempen juga perlu dijaga. Dalam kegairahan berkempen, syariat harus dipatuhi. Perbuatan fitnah, manipulasi serta bercerita keaiban peribadi perlu dielakkan. Orang kata lawan tetap lawan, kawan tetap kawan. Kan, lawan dalam arti kata ialah masing-masing ada manifesto masing-masing, kan. Tak apalah, okey. Tapi kawan tetap kawan. Ini satu benda yang penting. Sebab apa? Sebab kita tak nak dengan kempen ataupun apa juga yang berlaku ini sehingga memecah belahkan masyarakat. Masing-masing kena profesional, kena bersikap profesional, kena bersikap matang. Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara baik ataupun diam. Bagi pengundi, selain harus berfikiran matang, dinasihat mengamal konsep tabayun, iaitu sentiasa menyelidik sebelum menerima mahupun menyebar sesuatu maklumat. Adakah pendekatan perang cyber bakal menjadi penentu keputusan pilihan raya umum pada kali ini? Perlu diingat, setiap ruang yang digunakan pasti terselit kekurangan. Dan media konvensional serta cara tradisional tidak seharusnya dilupakan dalam tempoh 11 hari berkempen. Siti Salwa Yusof, RTM. Polis sedia jalankan siasatan terhadap aduan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pesawat yang beliau naiki untuk ke Langkawi telah disabotaj. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, siasatan telah dilakukan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Sekiranya wujud unsur jenayah, polis akan bertindak.
Kita terang mengumpulkan maklumat sebenarnya daripada maklumat apa ni yang kita dapat. Pesawat sebenarnya tersebut sebenarnya salah satu tayar daripada pesawat tersebut telah pecah. Jadi siasatan seperti mana diarahkan oleh apa ni YB Menteri Pengangkutan bahawa siasatan ini dijalankan oleh pihak DCE. Sekiranya ada unsur-unsur jenayah dan sebagainya, kita akan mengambil alih siasatan tersebut. Dalam pada itu, CAM mengesahkan tiada unsur sabotaj terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebaliknya, jelas berusi CAM Dato' Sri Azharuddin Abdul Rahman, pesawat Bombardier Challenger CL-60 yang berdaftar dengan Malta 9H VFD dan dikendalikan oleh VistaJet Limited, tidak dapat meneruskan penerbangan dari Subang ke Langkawi kerana terdapat kebocoran pada roda sebelah kirinya. CAM telah menjalankan siasatan menyeluruh terhadap pengesahan dokumentasi pesawat itu. Pemeriksaan fizikal dan soal siasat juruterbang serta kakitangan penyelenggaraan pesawat swasta tersebut. Dan dokumentasi juga tambah Dato' Sri Azharuddin, pesawat mendapati tiada kecacatan dilaporkan kecuali kebocoran pada bahagian roda tersebut mengakibatkan tekanan roda rendah dan penggantian tayar tidak dapat dilaksanakan kerana tiada alat ganti pada masa berkenaan. Dato' Sri Azharuddin menegaskan tuduhan Tun Dr. Mahathir sangat serius dan boleh memberi kesan kepada reputasi penerbangan Malaysia dan negara secara keseluruhannya. Malah jelasnya tuduhan liar dan palsu seumpama itu tidak harus dilakukan hanya untuk kepentingan politik. Beralih ke berita sukan. Selepas kejayaan meraih pingat emas dalam sukan Commonwealth Gold Coast baru-baru ini, penerjun sensasi negara Cheong Jun Hong dan Panda Lela Rinong menyumbang emas lagi. Kali ini dalam pusingan ketiga kejohanan terjun siri dunia FINA yang berlangsung di Montreal, Canada awal pagi tadi. Mereka mengumpul 322.74 mata selepas 5 pusingan terjunan untuk berada di tempat teratas acara wanita 10 meter platform seirama, hanya 0.84 mata mengatasi gandingan Korea Utara Kim Mi-rae, Kim Kuk-hyang yang meraih pingat perak. Penerjun China Si Yaji dan Lin Shanula membawa pulang gangsa selepas mengumpul 320.82 mata. Pasangan Malaysia itu memenangi perak dalam acara sama dalam pusingan pertama di Beijing pada 9 Mac dan gangsa dalam pusingan kedua di Fuji, Jepun pada 15 Mac. Sementara itu, dalam laman Instagram milik Ratu Terjun Negara, Panda Lela mengucapkan terima kasih kepada jurulatih Zhang Yukun kerana meningkatkan keyakinan mereka. Pencapaian itu menyaksikan Jun Hong dan Panda Lela muncul penerjun pertama dari Malaysia yang berjaya memenangi gelaran siri dunia yang lebih mencabar kerana melibatkan pertarungan antara 8 gandingan terbaik dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak juga mengucapkan tahniah kepada kedua-dua penerjun negara yang berjaya mencipta sejarah membawa pulang emas dalam acara berprestij itu. Menerusi catatan di laman Twitter, beliau menyifatkannya satu pencapaian yang hebat. Baik, Nasional 8 edisi 28 April berhenti di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Teruskan bersama TV1. Assalamualaikum. Salam sejahtera.